إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd al ikhwan wal akhwat <coughs> jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah alhamdulillah kembali di malam hari ini kita membahas fikih kurban pada pembahasan terakhir kita telah menyebutkan hewan-hewan yang boleh dikurbankan. Yang mana kesimpulannya dia dari delapan pasangan, delapan empat tapi jadi delapan karena berpasangan antara jantan dan betina. Unta jantan atau betina, sapi jantan atau betina, kambing jantan atau betina, demikian pula domba jantan atau betina. Dan lupa, Anda ingatkan di pertemuan yang lalu juga para ulama mengikutkan sapi, mengikutkan kalimat "al-baqarah" dengan "al-jamus" (kerbau) karena sama dengannya, sebagaimana kambing dan domba itu kan disebutkan satu kambing, masuk juga domba di dalamnya, maka demikian pula. Sapi yang disebutkan masuk juga kerbau, masuk juga kerbau. Kemudian, di malam hari ini kita lanjut dengan pembahasan berikutnya, yaitu aib atau cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban yang kita ingin kurbankan. Setelah kita tahu jenis hewannya, maka dari jenis yang disebutkan itu ada perkara-perkara yang tidak boleh ada padanya, ada perkara-perkara yang tidak boleh ada padanya, dalam hal ini untuk mengetahuinya. Karena ini adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tentunya sudah disebutkan. Apa yang tidak boleh ada pada hewan yang kita ingin kurbankan. Apakah itu kambing, sapi, unta, ataupun domba. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasai. Di kitab As Sunan An Nasa'i tentunya beliau sebutkan di dua di Sunan As dan Sunan Al Kubro. Kalau di As Sugro beliau sebutkan di jilid tujuh halaman 215. Kalau di Al Kubro beliau sebutkan di jilid tiga ya nomor 4, 460. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad belum sebutkan dua kali. Jilid 4 halaman 284 dan 289. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di nomor 3144 dari sahabat al bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wa wasallam bersabda arbaun la yajuzu fil adhohi. Ada empat perkara kata Nabi yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Ini langsung memang Nabi kita Muhammad SAW... Alaihi Wasallam menyebutkan hal tersebut. Ya, langsung menyebutkan hal tersebut kepada kita. Iya, ada empat perkara tidak boleh ada pada hewan kurban ...yang kita ingin... ...kurbankan. Bahkan dalam sebagian lafat... ...dikatakan oleh Nabi S.A.W. dengan lafat... ...arba'atun... ...la yajazzina fil adohi. ...ada empat perkara... ...yang tidak... ...dibolehkan... ...yang akan membuat tidak sah ketika ada dalam hewan kurban apa itu kata nabi yang pertama al auro al bayyin awaruhah yang buta sebelah matanya yang jelas kebutaannya buta sebelah diingatkan perkara yang paling ringannya buta sebelah berarti kalau buta dua-dua tentunya lebih-lebih tidak dibolehkan. Ini kata Nabi, al auro yang buta sebelah matanya al bayin awaruhah. itu syaratnya yang jelas kebutaannya. Ini yang pertama. Yang kedua wal maridatu al bayin maruduha yang sakit jelas sakitnya nampak bahwa ini adalah hewan yang sakit. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal arja al bayin dol uha yang pincang jelas kepincangannya. Ini diisyaratkan pincang. Berarti kalau patah atau memang tidak punya kaki ya otomatis. Ini kan pincang saja. Ini isyarat namanya kepada yang lebih daripada itu. Pincang. Yang jelas kepincangannya ini tidak boleh ada pada hewan kurban. Ini yang ketiga. Yang keempat. Al-Kasiroh. allati tangko. Kata Nabi SAW yang kurus, yang tidak memiliki sumsum. -sum. Saking -sum. kurusnya tidak memiliki apa? Sumsum. -sum. Ini empat perkara yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Yang tidak boleh ada pada hewan, kurban. Berkata Imam Ibn Abdul Bar, kita nukil perkataan ulama madhab terkait dengan hadith yang kita baca tadi itu. Supaya kita paham ini masalah adalah masalah yang disepakati antara ulama madhab fikih. Berkata Imam Ibn Abdul Bar, ulama Malikiyah, di dalam kitab At-Tamhid jilid 20 halaman 168. Ammal 'uyubul al arba'atu al-mazkuratu fi hadzal haditsi famujma'un 'alayha. La a'lamu khilafan bainal ulama'i fiha. Wa ma'lumun annama kana fi ma'naha dakhilun fiha kata beliau empat perkara yang disebutkan dalam hadis ini itu disepakati atasnya tidak ada silang pendapat tidak ada yang saya ketahui perselisihan antara ulama dalam hal ini dan dimaklumi apa yang semakna dengannya masuk di dalamnya maksudnya buta sebelah semakna dengannya buta dua-dua masuk pincang satu kakinya. Semakna dengan ya, kalau pincang dua-dua masuk. Iya. Sakit. Ya semua jenis sakit. Yang jelas sakitnya. Iya. Demikian pula kurus. Ya dimaklumi yang kurus. Yang jelas kurusnya yang tidak memiliki sumsum -sum karena jelas kurusnya. Karena jelas kurusnya. Ini disepakati dinukil oleh Al Imam Ibn Abdul Bar. Ini ulama Malikiyah. Demikian pula dinukil oleh Ibn Qudamah, ulama Hanabilah. Hambali. Dalam kitab Al Mughni jilid 9 halaman 349 beliau berkata ammal uyubul arbaatul awal falana lamu baina ahli ilmi khilafan fa in fi annaha tamnaul ijza lima rawal baro ya kata belum adapun aib cacat yang empat tadi yang disebutkan maka kami tidak mengetahui ada perselisihan di antara para ulama bahwasanya itu tidak dibolehkan atau itu menghalangi dari terpenuhinya di dalam berkurban berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al Bara' Ibnu Azib radhiyallahu taala anhu itu ulama Hanabilah demikian pula ulama Syafi'iyah dinukil oleh Al Imam An-Nawawi rahmahullah. di dalam kitab Al Majmu' jilid 8 halaman 404 beliau berkata al ijma'u ala adami kanat fiha ihda al fi baro ibn azib kata beliau sepakat akan tidak sahnya kurban jika ada padanya salah satu dari sifat yang disebutkan di hadis tadi di hadis al bara ibn azib salah satu saja ndak harus semuanya ada ini penjelasan yang lebih jelas lagi dari Imam Nawawi sepakat bahwasannya tidak sah berkurban dengan hewan kurban jika ada padanya salah satu dari sifat yang empat yang disebutkan dalam hadis al baro ibnu Azib radhiyallahu taala ini adalah penukilan dari ulama-ulama kita dalam fikih ya terkait dengan apa yang disebutkan dalam hadit tadi. Dalam hadit tadi. Ini hal yang tentunya tidak diperselisihkan karena hadit dalam masjid ini adalah hadit yang sangat jelas. Ya, adalah hadit yang sangat jelas. Penukilan dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi alihi wasallam. Terus ada penukilan lain. Itu kan tadi penukilan bahwa empat itu disepakati akan tidak bolehnya. Bagaimana selain empat itu? Ada penukilan ya dari al-Imam Ibnul Mundir. Rahmahullahu taala Belum ulama Syafi'iyah belum menukil di dalam kitab ya al ekona jilid 1 halaman 377 setelah belum menyebutkan hadis tadi hadis al barok bin azib belum berkata fi hadza dalilun ala anna kulla naqsin ghairul arba'i allati khassahunna sallallahu alaihi wasallam jaizun wattaham afdal minan naqis Pada dalil hadis ini terdapat dalil bahwasannya setiap kekurangan yang ada pada hewan kurban, tapi bukan empat itu. Setiap kekurangan yang ada pada hewan kurban, tapi selain empat itu. Yang dikhususkan oleh Nabi SAW, boleh. Kan itu yang antum harus pahami baik-baik. Yang ada nasnya, yang disebutkan oleh Nabi, empat tidak boleh ada. Antum ulangi apa tadi? Satu, Hmm? Buta sebelah matanya, jelas kebutaannya, dua. Sakit, jelas sakitnya, tiga. Pincang, jelas kepincangannya, kurus, tidak punya sumsum. -sum. Empat ini kan nas dari Nabi SAW. Kata Imam Ibnul Mundir, ini terdapat dalil. Kalau dalam istilah usul fikih ini namanya mafhum al-mukholafah. Yang tersirat, itu namanya mafhum mukholafah, istilah usul fikihnya. Kalau yang kita bilang empat tadi itu namanya mafhum muafakoh. Yang tersurat langsung, yang ada dalam lafad. Maka dipahami kebalikannya ini. Pada hadis ini kata Imam Ibn Mundir. Terdapat dalil bahwasannya. Kalau setiap yang kurang tapi selain empat itu. Selain empat tadi yang dikhususkan oleh Nabi SAW dalam penyebutan. Itu boleh. Itu boleh. Selempat itu, itu dibolehkan. Watam afdol minan nakis. Tapi tentunya yang sempurna itu lebih utama daripada yang kurang. Artinya kalau ada yang lubang telinganya. Ya kan? Ya sah. Karena tidak disebut oleh Nabi SAW. Atau ada yang terpotong atau terbelah telinganya. Sah. Karena tidak disebut oleh Nabi SAW. Ya. Demikian pula hal-hal yang lain yang tidak disebutkan tadi. Ini kata beliau. Ini yang disebutkan oleh beliau. Rahmahullah. Demikian pula ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar. Ulama Malikiyah. Di dalam kitab At-Tamhid. Masih di jilid 20. Halaman 172. Kata beliau. Rahmahullah Ta'ala. Karena ba'dul ulama yaqulu fi qouli Rasul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'un la tajuzu fid duha. Sebagian ulama menjelaskan pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada empat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Ala anna ma ada tilkal arba min al uyubi fid duha. Ya juz wallahu a'lam wa hada ya. La amro kama za'ama illam yasbut anin nabi s.a.w. gori dalik. Kata beliau setelah itu walaupun ini agak keras seperti agak sumpah dari beliau. Ya, cuman yang potongan pertama itu sudah cukup ucapan beliau. Ini menunjukkan kata beliau bahwa selain empat tadi dari aib yang ada pada hewan kurban itu boleh wallahu alam. Ya. Yeah. Ini yang beliau katakan. Sebagai walaupun ini tidak ada dari Nabi SAW. Tidak ada dari Nabi SAW. Maksudnya Nabi tidak menaskan. Kalau selain ini boleh. Tapi kan Nabi cuma menaskan lawannya. Menaskan apa? Lawannya. Iya. Yeah. Ini yang beliau katakan. Demikian pula yang disebutkan oleh ulama lain. Rahmahullah taala. Dan ada sebagiannya yang memasukkan sebagai cacat, tapi tidak disepakati. Itu di perselisihan, diperselisikan. Seperti di antara ulama kita ada yang membicarakan bagaimana yang terpotong eh, telinganya. Iya. Bagaimana kalau yang terpotong tanduknya. Dan bagaimana kalau memang dia dari lahir tidak punya tanduk. Itu semua dibicarakan. Yang jelas itu kesimpulan bagus dari ulama madhab kita tadi. Bahwa Nabi hanya menaskan empat. Selain empat itu sah. Walaupun kalau kita cari yang sempurna itu lebih bagus. Lebih utama maksudnya yang belum katakan tadi. Yang dikatakan oleh Ebelun Mundir. Kalau kita cari yang bertanduk, cari yang telinganya tidak terpotong, itu lebih bagus, lebih sempurna. Cuman kalau kita tanya sah gak kurbannya atau tidak, sah kurbannya, sah kurbannya. Ini, ini pembicaraan dari ulama kita dalam masalah yang kita sebutkan tadi. Kemudian Permasalahan kita yang berikutnya, setelah membicarakan, ya, ada empat tadi, ya, yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Sekarang, apa yang disunahkan dalam hewan yang dikurbankan? Kan tadi kan yang tidak boleh ada, ini sekarang ini yang disunahkan ada pada hewan kurban. Iya. Maka dalam hal ini disebutkan oleh Al Imam An Nawawi, rahmahullah, di dalam kitab Raudatul Tolibin di jilid dua halaman 465 sampai 466 Disunahkan empat perkara itu ada pada hewan kurban. Disunahkan ada pada hewan kurban empat perkara. Pertama yang belum katakan yustahab litadhiyati al asman. Iya. Disunahkan pada hewan kurban itu yang gemuk. Disunahkan pada hewan kurban itu yang gemuk. Bahkan beliau sampai berkata, Al-akmal hatta inna tadhiyata bisyah, Samina abdul min syataini dunah. Sampai belo katakan seperti itu. Yang paling sempurna, dalam kurban itu, berkurban dengan satu ekor kambing yang gemuk itu lebih utama daripada berkurban dengan dua ekor kambing. Sampai beliau katakan seperti itu, "ya, yeah. ini yang beliau sebutkan." Demikian pula, beliau nukil ucapan dari Imam Asyafi'i Rahmahullah. Belum berkata Imam Syafi'i berkata istiksarul kima fil udhiyah ahabbu min istiksaril adad. Mahal di sisi harga. Iya, itu lebih saya sukai daripada banyak jumlahnya. Banyak jumlah kambingnya murah tapi kecil-kecil. Iya, -kecil. Imam Syafi'i lebih suka yang besar, gemuk, tapi mahal daripada banyak jumlahnya. Ini yang belum lebih utamakan. Kenapa bisa? Belum berkata li maksudahuna allaham. Karena yang, ditu, yang diinginkan dari kurban kan dagingnya. Kan Nabi isyaratkan kan? Ya. Ketika beliau menganjurkan kita berkurban. Apa beliau katakan? Kulu, badakhiru, batasodaku. Makan, simpan, sedekahkan. Ya kalau sedikit dagingnya. Kan Kan yang diinginkan kata imaman Asyafi as Allah. Dalam kurban itu adalah dagingnya. Wasamin aksar wa'atiyab. Dan yang gemuk itu lebih banyak dagingnya dan lebih bagus. Dan lebih bagus. Ini yang pertama. Yang sunnah ada pada hewan kurban. Yang kedua. Iya. Terkait dengan hewannya. Yang sunnahnya kata beliau. Afdaluhal badanah ma'iz. Ini walaupun ini diperselisihkan ya, tapi itu yang belum unggulkan. Yang disunahkan ada juga yang paling utama adalah seorang berkurban unta. Kalau tidak bisa, maka dia berkurban sapi. Kalau tidak bisa maka dia berkurban domba. Kalau tidak bisa maka dia berkurban kambing. Itu yang belum katakan. Apa alasannya? Sama alasannya tadi. Alasannya tadi belum berkata. Al-badanah awil bakoro abdul Unta dan atau sapi itu lebih utama likas roti lahap karena banyak dagingnya lebih banyak dagingnya setelah itu beliau ingatkan ini juga fikih bagi kita watadhiyatu bisatin minal fi badanah berkurban dengan seekor kambing itu lebih utama daripada kita berserikat dengan unta bahkan ontak kita berserikat dalam ontak kalau dibandingkan dengan kambing kita berkurban seekor kambing lebih utama daripada yang berserikat nah ini kemarin yang pernah ditanyakan mana lebih utama dalam berkurban mana lebih utama dalam berkurban nah, maka di sini ada jawabannya dari Imam Nawawi kita tidak berserikat itu lebih utama daripada apa berserikat tapi ini masalah sunnah ya masalah sunnahnya seperti itu kita bersendiri itu lebih utama daripada apa? Berserikat. Bahkan kita bersendiri kambing itu lebih utama daripada berserikat unta. Bahkan unta ini yang paling banyak dagingnya. Yang paling banyak dagingnya. Padahal tadi kan belum utamakan. utama kan. belu utamakan yang paling banyak dagingnya. Tapi kalau masalah kalau berserikat mana yang utama daripada bersendiri? Maka bersendiri lebih utama daripada apa? Berserikat. Iya, lebih utama daripada berserikat. Artinya kalau ada yang bertanya, bandingkan bersendiri sapi atau bersendiri kambing, mana utama? Ya otomatis sapi, ini tadi itu perbandingannya dari beliau kalau berserikat. Ya, e, kalau ada yang dia satu ekor sapi langsung, tentunya lebih utama daripada satu ekor kam kambing. Tadi itu perbandingannya kalau berserikat sama bersendiri dibandingkan. Jadi ini sunnahnya dalam berkurban. Kita tidak berserikat. Ini yang sunnahnya ya, bukan hal yang tidak boleh. Kita berserikat, bukan. Tapi sunnahnya kita tidak berserikat. Ini tidak berserikat. Ini yang belum sebutkan. Ya, belum sebutkan. Walaupun ini sekali lagi ini penukilan dari Imam Nawawi dalam madhab syafi'iyah. Yang pada hakikatnya para ulama rahimahumullah mereka berselisih pendapat memang mana yang lebih utama dalam berkurban. Paham ya? Kalau mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, tadi kan syafi'iyah yang kita nukil. Dari kalangan Hanafiyah, madhab Hanafi. Syafi'iyah, Hanabilah, mereka katakan anna afdalud al ibl. Yang paling utama dari hewan kurban itu adalah unta. Sumal bakoro, kemudian sapi. Sumasyah. kemudian kambing. Itu urutannya. Ini mayoritas. Kenapa bisa? Mereka katakan, li laham wa al Karena lebih banyak dagingnya dan akan lebih melapangkan orang fakir. Makin banyak yang mendapatkannya maka, maka, makin utama itu hewan kurban. Iya, itu lagi lebih utama makin utama itu hewan kurban. Walaupun kata pendapat Maliki ya menyelisih mayoritas. Orang-orang Maliki ya yang bermadhab Maliki, pengikut Imam Malik rahimahullah, mereka berkata, Abdul Adzohaya Adzon, thumal Bakor, thumal Ebel, kalau menurut mereka yang paling utama itu adalah kambing atau domba. Kemudian setelah itu sapi, kemudian setelah itu ontak. Jadi paling utamanya yang dari bawah. Yang dari bawah. Cuma alasan mayoritas itu lebih bagus. Karena makin luas manfaatnya, maka makin banyak keutamaannya. Maka makin banyak keutamaannya. Ini yang mereka sebutkan dan dalil-dalil mereka ada dalam masalah ini kita tidak sebutkan ya dalil-dalilnya kita cukupkan dengan apa yang mereka uraikan tadi dalilnya masing-masing punya dalil dari pendapat-pendapat itu tadi masing-masing ada dalilnya kami sudah isyaratkan di pekan lalu ketika ada pertanyaan ada yang melihat dari yang dilakukan oleh nabi ada juga yang melihat dilihat dari pembagiannya macam-macam pandangan ulama kita rahimahumullah ini hal yang ketiga yang disunahkan dalam hewan kurban. Hal yang kedua, kemudian hal yang ketiga disunahkan pada hewan kurban itu dia yang berwarna putih itu disunahkan. Iya, ini yang mereka katakan disunahkan yang berwarna putih. Terkait dengan hewan kurban. Terkait dengan hewan kurban. Setelah itu kalau tidak ada. Mereka katakan. Ya, yeah, yang warna putih tapi tidak murni. Yang warna afro. Itu tidak murni putihnya. Putih campur dengan bulu yang lain. Ya, jadi utama setelahnya setelah yang putih bersih, putih yang warna campur kulit bulunya. Setelah itu yang kata mereka yang ketiga adalah as yang warna hitam. Yang warna hitam, ini sunnah. Kenapa mereka katakan ini sunnah? Tentunya mereka berdalil dengan beberapa hadis di antaranya yang pernah kita sebutkan bahwa Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim Nabi amlahin adalah Nabi saw berkurban dengan dua kambing yang warna putih yang warna putih iya ini yang disebutkan dan yang warna putih di sini disebutkan oleh Al Imam Ibn al-A'rabi al-A'rabi Dan selainnya Iya Kata Amlahain Kata mereka Al-Amlah Huwal al Abiyat Al-Khalis Al-Bayat Amlah itu putih yang bersih putihnya Murni Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Asma'i Rahmallah al abiyat ini tambahan lagi. Dia yang putih, yang ada campuran hitamnya. Yang ada campuran hitamnya. Ini yang disebutkan. Demikian pula, ini yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha telah juga kita sebutkan sebelumnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akron ya wa ya Telah kita sebutkan hadisnya sebelumnya bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk mendatangkan kambing yang bertanduk. Yang menginjak itu warna kakinya hitam. Dan tidur di atas yang warna hitam. Maksudnya bagian bawah perutnya warna hitam. Yang warna hitam. Itulah sisi tadi yang disebutkan. Yang disebutkan. Setelah itu juga belum... Ia berkata yang keempat yang disunahkan ada pada hewan kurban adalah jantan. Sunnah berkurban dengan hewan kurban yang jantan. Beliau katakan at bidzakar afdol minal unsa. Berkurban dengan yang jantan lebih utama daripada yang betina. Ini sunnahnya kita berkurban jantan. Tapi kalau ada yang berkurban betina, sah, boleh. Tapi sunnahnya hewan kurban itu apa? Jantan. Sunnahnya hewan kurban itu jantan. Ini yang mereka sebutkan. Ini yang mereka sebutkan. Ya, Dan kita sudah singgung sebelumnya itu permasalahan kita sudah isyaratkan di hadit ya, tapi untuk judul khusus belum. Yaitu para ulama kita membahas satu pembahasan setelah mereka sebutkan hewan yang dikurbankan kemudian yang tidak boleh ada pada hewan kurban setelah itu yang sunnah ada pada hewan kurban mereka bahas terkait dengan orang yang berkurban. Masalah yang pertama terkait dengan orang yang berkurban adalah masalah berserikat. Masalah berserikat. Para ulama kita menyebutkan ya boleh ya seorang itu berserikat dalam hewan kurban, khususnya pada unta dan sapi. Khususnya pada unta dan sapi, berapa berserikatnya? Maka, untuk hal ini kita baca hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita baca beberapa hadis untuk memahami berserikatnya ini, berapa orang dan yang kita boleh bersirikat padanya hewannya apa Kita baca hadis yang pertama hadis Imam Muslim riwayat Imam Muslim nomor 1318 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an beliau berkata naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi 'amal Hudaybiyah albadanah an sab'atin wal baqara an Beliau berkata, kami berkurban bersama Rasulullah SAW di tahun Hudaybiyah. Ontak berserikat tujuh orang, sapi berserikat tujuh orang. Jadi sini disebutkan di hadit ini, ontak sapi sama-sama tujuh orang. Ini pertama penjelasan yang kita bisa ambil di hadit riwayat Imam Muslim ini dari Jabir bin Abdullah. Bahwa yang kita berserikat dalamnya itu adalah ontak dan sapi adalah onta dan sapi. Terus berapa orang di sini sama-sama disebutkan? Onta tujuh, sapi tujuh. Datang juga dalam riwayat Imam Muslim lagi di nomor 1318 masih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu beliau berkata ya kunna natamatta' مع kami melakukan haji tamatu. tahu haji tamatu ya? dimaklumi ini salah satu dari e, bentuk manasik haji. karena haji itu ada tiga. Haji Ifrat, Haji Kiron, dan Haji tamatu. Haji Tamattu ini adalah seorang masuk di dalam ya, kegiatan haji. Tapi dia sebelum masuk di hari-hari haji, dia berumroh dulu. Jadi dia masuk Makkah, dia berumroh seperti biasa. Tawaf tujuh kali, sa'i tujuh kali, setelah itu cukur. Setelah cukur, halal semua yang tidak boleh tadinya bagi orang yang sedang berihram sampai nanti datang hari tarwiyah yaitu tanggal 8 Dzulhijjah baru dia berniat lagi untuk haji berniat lagi untuk masuk dalam haji ini namanya tamattu yaitu dia berumrah kemudian tamattu ilal haji dia bisa melakukan apa saja yang tidak boleh bagi orang yang haji kiron dan haji ifrod. Kalau orang yang haji kiron haji ifrod tidak boleh melakukan apapun setelah tawaf dan sa'i. Sampai nanti bagi Haji Kiron sudah berkurban baru boleh tahalul awal. Ya, setelah lempar ya apa namanya? tawaf sa'i kemudian tahalul yang kedua baru boleh dia lakukan apapun. Demikian pula kalau Haji Ifrod selesai semuanya baru dia boleh lakukan. Tapi Haji Tamattu di antara umroh sama haji ada yang dibolehkan untuknya. Ah, tapi dipersyaratkan dia membawa hewan kurban. Dia membawa hewan kurban. Apakah bawa dari kampung atau dia beli di sana. Tidak bisa bawa dari kampung. Kalau Nabi dan para sahabat dulu bawa dari kampung. Mereka memang gembala dari Madinah ke Mekah. Nah, kalau sekarang kita dipersiapkan di sana. Beli kan bisa kasih naik pesawat kambing, sapi, tidak bisa. Iya, ini nah, kata beliau kami pernah haji tamatu bersama Rasulullah Sallallahu dengan umroh, maka kami menyembeli sapi untuk tujuh orang, kami berserikat padanya. Ini penukilan, ini di bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadit. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadit ketiga dan ini kita cukupkan supaya kita tahu berapa berserikatnya ya hadis yang ketiga ada hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi rahmahullah. ya nomor 1501 dari sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala an beliau berkata kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi fi safarin sabah ah, wa filba iri ini ya yang paling tingginya berserikat kalau tadi itu terendahnya tujuh ya terendahnya tujuh ini disebutkan kalau ini disebutkan angka tambahan pada unta khusus pada unta kata Abdullah bin Abbas kami bersama Rasulullah SAW di sebuah perjalanan, maka hadir adha, ya artinya masuk idul adha. Maka kami berserikat pada sapi tujuh orang, pada onta sepuluh orang, pada unta sepuluh orang. Ini tidak ada silang, tidak ada. Bukan berarti bertentangan ya, tidak. Maksudnya dalam onta boleh berserikat tujuh, boleh berserikat berapa? Hmm? sepuluh itu khusus pada onta. Adapun sapi itu paling banyaknya tujuh. Paling banyaknya tujuh. Ini yang disebutkan ya dalam hadit-hadit yang disebutkan ini tadi. Ya, maka yang disebutkan oleh para ulama kita penukilan-penukilan yang terkait dengan hadit ini bahkan Ibn Abdul Bar Rahmahullah menukil kesepakatan di dalam hal tersebut, karena hadis-hadis dalam masalah ini sangat jelas, sangat jelas, iya, dan ini yang disebutkan pada unta dan sapi. Adapun kambing, maka tidak dibolehkan untuk berserikat dalam artian eh, beda rumah, beda kepala keluarga. Tadi itu unta sama sapi boleh berserikat dengan beda kepala keluarga. Dengan beda kepala keluarga. Adapun kambing tidak boleh berserikat kalau beda kepala keluarga, tidak boleh. Tapi kalau dalam satu rumah dia berserikat dalam satu kambing, itu tentunya cukup. Dipahami ini? Satu rumah yang berniat kurban satu orang. Kepala keluarganya. Maka cukup untuk satu keluarga. Maka cukup untuk satu keluarga. Tidak boleh berserikat dengan yang lain. Tapi untuk satu keluarga. Maka kambing bahkan boleh seorang berserikat. Dengan keluarganya yang ada di dalam rumahnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadith Aisyah yang pernah lewat bersama kita. Sudah kita sebutkan juga tadi sepotong. Dan sebelumnya kita sebutkan secara sempurna. Yang oleh Imam Muslim nomor 1967. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bahwa Nabi SAW amaro bikapsin akron. Nabi SAW memerintahkan untuk ya, mengambil kambing yang bertanduk. Setelah itu Nabi SAW katakan setelah belok perintahkan asap pisaunya, ya, semuanya dia lakukan, kemudian belok ambil dan belok tidurkan kambingnya, kemudian belok menyembelinya dan berkata, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad. Ini kan untuk dirinya. Wa Ali Muhammad dan keluarganya Muhammad. Berarti boleh seorang kepala keluarga berkurban dia yang berkurban dan dia niatkan untuk keluarganya yang berada di rumah. Bahkan Nabi berkata, wamin min ummati Muhammadin dan dari umat Muhammad, tsumma Kemudian Nabi berkurban. Kemudian Nabi berkurban. Datang juga hadis riwayat Imam Tirmidzi di nomor 1505 dari sahabat ya Amarah Ibn Abdullah ya eh enggak, dari seorang tabiin ya seorang atba'ut tabiin dia berkata sami'tu Atha bin Yasar dia mendengar Atha bin Yasar seorang tabiin yakul dia berkata itu Atha bin Yasar berkata Sa'altu Ayub Kaifa ala ahdi Rasulillah Saya bertanya kepada Abu Ayub Sahabat Bagaimana kurban di masa Nabi SAW Fakol Maka beliau berkata Kana rajulu yudhahi syah Anhu wa an ahli bayti Masya Allah Adalah Seorang di kalangan sahabat di masa Nabi SAW mereka berkurban dengan satu ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya ahli baiti keluarganya yang serumah dengannya yang serumah dengannya fa yaakuluna maka mereka makan dan mereka juga memberi makan mereka makan dan mereka juga memberi makan iya ini yang disebutkan demikian pula disebutkan dalam hadit-hadit yang lain dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada asar yang disebutkan dari Al Imam Abu Hurairah dari eh, Sahabat dari Al Imam Abdurrazak belonukil dari perkataan ya Abu Hurairah dalam Musnad Musonnaf Abdurrazzak di nomor 800 eh, 8152 ya bahwasanya Abu Hurairah kana ayat syah yaqulu ahluhu Abu Hurairah lagi menyembelih kambing yaitu bismillah Allahu akbar maka keluarganya berkata wa anna, ikutkan juga kami kata Abu Hurairah fayakulu wa angkum dan untuk kalian juga dan untuk kalian juga ini penukilan dari sahabat Nabi saw makanya yang disebutkan oleh banyak ulama kita seperti al Imam Ibnul al Qayyim taala beliau berkata di dalam kitab Zadul Ma'ad di jilid 2 halaman 323 wa kana min hadihi An rajul wa an ahli wa adaduhum kata Ibnu Al-Qayyim adalah termasuk petunjuk nabi satu ekor kambing itu mencukupi untuk seorang dan keluarganya di rumah. Walaupun banyak jumlahnya, Anggaplah ini rumah besar, penghuninya ada 100 orang. Cukup. Walaupun banyak kata Ibnul al -Qayyim. Walaupun banyak kata Ibnul al -Qayyim. Dan beliau bawakan asar tadi dari Atau Ibn Yasar. Dia bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari. Kaifakana ala ahdi Rasulullah SAW. Bagaimana kurban di masa Nabi SAW. Dia berkata, inna in, Bisyah, anhuwa an ahli baytihi imun. sama penukilannya adalah mereka para sahabat salah seorang dari mereka berkurban dengan satu ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya di rumah maka mereka makan dan juga memberi makan ini yang disebutkan demikian pula ini yang sejalan dengan penukilan dari ulama-ulama yang lain. Kita cukupkan ya apa yang kita ambil di pertemuan ini. Insya Allah kita ambil lagi di pertemuan akan datang. Masih ada beberapa ya terkait dengan orang yang berkurban. Kita belum membahas hal yang tidak boleh dia lakukan. Seperti memotong kuku, memotong rambut, ya demikian pula mencabut ya kumis atau mencabut bulu ketiak atau mencukur bulu kemaluan itu nanti kita akan sebut di pertemuan akan datang insya Allah kita adzan dulu baru kita lanjut dengan tanya jawab kita lanjut dengan tanya jawab sini ada pertanyaan amalan apa yang paling baik di awal bulan Dhul Hijjah? Iya. Sudah dimaklumi datang dari hadis Nabi kita Muhammad SAW bahwa di 10 awal bulan Dhul Hijjah itu adalah hari-hari yang amalan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di situ amalan tidak disebutkan amalan apa. Tidak ada penyebutan khusus amalan apa kecuali di tanggal 10 dan di tanggal 9 tanggal 10 maksudnya berkurban dan di tanggal 9 adalah berpuasa Arafah bagi yang tidak haji. Adapun sebelum itu tidak disebutkan amalan khusus maka umum bisa kita lakukan apakah puasa, zikir kepada Allah, baca Quran, sedekah dan yang lain-lainnya dari amalan kebaikan. Boleh berpuasa dari tanggal 1 Dhul Hijjah sampai 9. Sampai sembilan karena dia masuk dalam amalan soleh kan dia masuk dalam amalan soleh yeah. walaupun nas khusus tentang puasa itu di tanggal sembilannya itu puasa arafah puasa arafah yang menggugurkan dosa setahun sebelum setahun sebelum. ini wallahu a'lam Bolehkah kami ikut kurban berserikat sapi di tempat lain dan kurban satu ekor kambing di tempat lain? Boleh. Tidak ada larangan dalam hal tersebut. Itu dibolehkan. Iya. Seorang boleh memperbanyak kurban. Tidak harus dia berkurban satu ekor. Karena makin banyak kita kurbankan berarti makin luas manfaatnya kepada kaum muslimin. Kepada kaum fukoro, maka makin besar keutamaannya. Makin besar keutamaannya. Iya. Dan berkurban itu boleh kita makan sendiri, boleh kita simpan, boleh kita sedekahkan. Boleh kita sedekahkan. Karena lapat hadis dalam hal tersebut adalah pakai huruf wau, boleh kita memilih. Apa yang kita lakukan dalam hewan kurban yang kita kurbankan. Itu lil untuk menunjukkan mubahnya mubah dimakan, mubah dibagikan, ya, untuk daging kurban yang kita kurbankan dan mubah disimpan dan mubah disimpan, iya. Berapa maksimal daging kurban yang diambil oleh pemilik kurban? Tidak ada ukuran maksimalnya. Mana saja yang dia mau. Karena Nabi cuma katakan. Kulu wadahkiru watasodaku. Silakan kalian makan. Kalian simpan. Kalian bersedekah. Di hadith yang barusan kita baca juga itu tadi. Ya. Ya nawayu imun Hanya dua yang disebutkan. Mereka makan dan mereka beri makan. Artinya boleh dia masak sendiri semuanya. Kemudian dia kasih makan orang dengan hewan kurbannya itu. Tergantung keriduan dari yang berkurban. Dia mau ambil berapa dan dia mau bagikan berapa. Ya kan? Dia mau ambil berapa dan dia mau bagikan berapa. Tidak ada batasan dari Nabi kita Muhammad SAW dalam hal tersebut. Tidak ada batasan dari Nabi kita Muhammad SAW dalam hal tersebut. Bolehkah kami ikut berserikat kurban sapi, tapi kami niatkan kurban sekeluarga? Kalau dalam sekeluarga, maksudnya dalam satu rumah, boleh? Kan kita sudah sebutkan tadi asar dari Abu Ayyub, dan juga kita sudah sebutkan tadi juga asar dari Abu Hurairah, dan kita sudah sebutkan juga sebelumnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum berkorban untuk dirinya dan keluarganya, serta bahkan belum meniatkan untuk umatnya. Diniatkan untuk umatnya, boleh hal tersebut. Jadi, ndak harus ini yang boleh diniatkan untuk satu keluarga, yang sendiri ndak harus, yang berserikat juga boleh kita niatkan untuk keluarga, boleh kita niatkan juga untuk keluarga. Apakah boleh kami, saweran suami istri, untuk membeli kambing untuk dikurbankan sekeluarga? Boleh, tapi yang berniat kurban adalah suami. Adalah suami, bukan suami istri. Kalau suami istri kan nanti jadi dua, niatnya enggak boleh berserikat dalam satu kambing, dalam satu kambing jadi boleh berku Kumpul antara suami istri atau dengan anak semuanya, tapi yang berkurban adalah suami saja. Itu juga memudahkan nanti terkait dengan pembahasan kita yang akan datang, karena kalau semuanya berniat kurban, berarti semuanya tidak boleh potong kuku, tidak boleh cukur rambut. Tapi kalau kepala keluarga saja yang berniat kurban, tapi dia niatkan untuk keluarganya, itu yang berlaku pada suami saja. Itu kemudahan namanya, itu kemudahan kemudahan. Nah pahalanya juga sama. Pahalanya juga sama. Itu wallahu a'lam. Nanti kita akan bahas itu terkait dengan hal tersebut. Apa hukum mendengarkan nasyid? Nasyid, iya, ini kan termasuk perkara yang melalaikan dari Quran. Apalagi nasyid-nasyid zaman sekarang. Ya, sudah bermusik nasyidnya. Maksudnya walaupun tidak ada musiknya tapi nasidnya sudah pakai nada musik. Berarti ini kan masuk dalam lagu. Masuk dalam lagu. Dan kalau itu adalah lagu maka itu adalah perkara yang diharamkan berdasarkan dalil Quran dan kesepakatan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal haditha an nas an sabilillahi bighairi ilm." di antara orang ada yang mengambil ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Ditafsirkan oleh para sahabat bahwa lahwal hadith adalah al-gina nyanyian. Adalah nyanyian. Itu disepakati di kalangan para sahabat. Sini ada pertanyaan, ada pertanyaan dua tapi sebelumnya ada ceritanya. Teman saya memiliki kartu kredit, suatu ketika kami satu kantor, makan di rumah makan. Yang dimana apabila membayar menggunakan kartu kredit, apabila membayar maka menggunakan kartu kredit. Oke. Oh. Apabila membayar menggunakan kartu kredit, maka akan mendapatkan potongan harga. Maka, teman yang tadi yang memiliki kartu kredit membayar seluruh makanan kami agar lebih murah. Kemudian, saya membayar makanan yang saya makan tadi kepada teman saya. Senilai setelah potongan harga dari kartu kredit yang ia gunakan. Bagaimana hukum makanannya yang saya makan dan bayarkan kepada teman? Apakah saya termasuk ke dalam pelaku riba Ustad? Iya, kan kita ridho. Beda itu kalau kita diundang, kita dikasih makan. Halal untuk kita, dia yang salah. Tapi kalau ini kita masing-masing bayar. Kemudian kita senang kalau dia bayarkan. Iya kan? Berarti ridho terhadap maksiat itu namanya apa? maksiat sama hukumnya haram hal tersebut tidak dibolehkan. Kalau misalkan ada orang yang mendoakan seorang agar dapat hidayah, kemudian doanya terkabulkan, Apakah orang yang mendoakan tadi dapat pahala jariah? Iya, kan dia jadi sebab. Karena koedanya al-musabib kal-mubashir. Orang yang menjadi sebab itu seperti pelaku langsung. Tanpa mengurangi pahala yang melakukan secara langsung. Tanpa menguranginya. Tanpa menguranginya. Itulah keutamaan bagi orang yang ya, berbuat baik Apakah boleh memotong atau menyembeli hewan yang memiliki salah satu dari empat perkara yang tidak boleh ada pada hewan kurban? Tapi hewan tersebut kita pakai acara atau eh, hakikahan atau yang lainnya dipisahkan. Ini ter, eh, terlalu dicampurkan antara akikah dan yang lain. Kalau akikah, akikah itu sama dengan kurban. Saya ulangi, akikah itu sama dengan kurban, syarat dan ketentuannya. Hanya saja dia tidak boleh sapi, tidak boleh unta. Sunnahnya memang Nabi sebutkan kambing dalam akikah. Tapi terkait dengan syarat hewannya, tidak boleh ada empat tadi itu. Itu kalau akikahan. Adapun untuk acara lain, boleh. Kan ini hanya berlaku, Nabi bilang, fil adohi. Pada hewan kurban. Artinya, pada hewan yang selain untuk dikurbankan, boleh walaupun ada tadi, boleh walaupun ada cacat tadi, tidak ada larangannya. Itu hanya berlaku pada hewan kurban saja, kemudian dikiaskan padanya akikahan. Kenapa? Karena sama-sama mengalirkan darah, sama-sama mengalirkan darah untuk dikurbankan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehkah memenuhi undangan pernikahan teman yang menikah dengan laki-laki non-muslim? Non-muslim. Tidak boleh kan menikah orang. Kalau perempuannya dari Islam, laki-lakinya dari non-muslim. Kan tidak boleh. Yang boleh kan kalau laki-lakinya dari Islam, boleh menikahi perempuan ahli kitab. Perempuan ahli kitab tidak dibalik, tidak dibalik. dalam hal tersebut tidak boleh kita hadiri undangannya karena kita menyaksikan kemungkaran. Iya, undangan itu wajib dihadiri, tapi kalau ada kemungkarannya tidak boleh kita hadiri, tidak boleh kita hadir. Iya. Sini ada pertanyaan, gimana bila wudhu dari air dalam baskom tapi tidak tahu di sana ada bekas cipratan air wudhu atau air sabun? Iya, terus bolehkah wudhu dari air yang asalnya diam seperti baskom tapi jadi air mengalir karena pakai timba yang sengaja dikasih lubang? Kecil bawahnya, jadi banyak air mengalir dari timba. Hmm, ini kita merusak timba lagi, Iya, ikan kita rusaki lagi timba. Tak, iya kan? Boleh kita langsung menciduk dari tempat air. Nabi SAW kalau berwudu itu menciduk dari tempat air, iya, menciduk dari tempat air. Terkait dengan yang pertanyaan yang dipertanyakan, yang pertama. Kalau air baskom itu ada percikan dari air wudhu. Tidak apa-apa. Kan tidak najis. Airnya. Kemudian tadi ada pernyataan ada air sabun. Nah itu dilihat. Kalau berubah rasanya menjadi air sabun. Kemudian berubah namanya menjadi nama air sabun. Maka dia suci tapi tidak mensucikan. Karena air kan ada dua, tiga jenis air. Ada suci dan mensucikan ada suci, tidak mensucikan, dan ada air najis. Dan ada air najis. Air najis jelas, air yang kemasukan na, najis. Air suci ini adalah air yang turun dari langit, keluar dari bumi. Ya, kemudian air yang suci dan tidak mensucikan, air suci yang bercampur dengan air yang dengan hal-hal yang suci, dan merubah ya rasa warna atau bau ada air keluar dari tanah turun dari langit bercampur dengan teh suci boleh diminum tapi tidak mensucikan tidak boleh dipakai berwudu. sama dengan air sabun sama dengan air sabun silakan Bismillah Tadi dijelaskan disunnahkan itu memilih hewan kurban jantan. Tapi boleh juga betina. Nah, terus bagaimana eh, jika betina hewan betinanya itu dia mengandung, Ustaz. Kadarullah disembelih. Bagaimana itu, Ustaz? Hmm. Eh, apanya yang bagaimana hukumnya maksudnya apakah dia batal atau bagaimana karena dia oh, baik. mengandung dia ya, Saya kira betina. eh apa hukum anaknya? Nah, Ya, saya kira itu tadi yang kita mau tanyakan, karena ada juga pertanyaan yang semisal, tapi yang dia tanyakan adalah hukum anaknya. Nah, sekarang pertanyaan yang tadi berarti, apa hukum berkurban dengan hewan yang sedang hamil? Boleh, tidak ada larangannya. Nah, terus bagaimana anaknya? Apakah halal dimakan halal? Karena ketika disembeli ibunya, maka ikut halal anaknya yang di dalam, ikut halal anaknya yang di dalam kecuali pada saat dikuliti eh hidup anaknya maka dipotong ulang dia yang dipotong lagi karena hidup itu anaknya adapun memotong hewan yang sedang hamil boleh tidak ada larangannya masih satu alhamdulillah Terima kasih atas kesempatannya Pertanyaan saya Tadi dikatakan bahwasannya Jika kita ingin berkorban Satu ekor kambing Maka cukup satu orang Dan yang dikorbankan itu Yang atas nama orang yang berkorban itu Adalah kepala keluarganya Pertanyaan saya Bagaimana jika Saya ingin punya Ayah itu sudah pikun karena sudah udur, sudah tua, yang biasa berkurban itu ibu. Jadi ibu atas namanya ibu. Eh, apakah boleh seperti itu? Dan yang tidak boleh, maksudnya yang tidak boleh potong rambut itu atau cukur kuku itu adalah ibu. Baik. Ya. Iya, baik. Jadi terkait dengan yang terakhir itu dulu yang paling mudah. Masalah Nanti kita sebenarnya pekan depan akan kita jelaskan itu kan akan datang memang judulnya yang dibebankan ya hadit bahwa ndak boleh mengambil sesuatu pun dari bulu ataupun kulit itu yang berniat untuk berkurban. Jadi kalau kita sekarang yang berniat berkurban adalah ibu karena bapak sudah ndak bisa lagi berniat karena pikun karena tua ya. Maka yang berlaku hukum itu adalah ibu, bukan bapak. Bukan bapak, tapi ibu. Iya. Cuman kalau tadi itu masuk enggak? Kalau ibu yang berkorban, masuk enggak anak ya dan suaminya? Masuk enggak anak dan suaminya? Iya. Kalau terkait dengan suaminya karena suami itu memimpin Suami itu memimpin. Bukan dipimpin. Maka kalau dilihat dari dohir hadis tidak masuk. Kalau anaknya masuk. Karena almarah ro'iyah fi ahli fi baiti zaujiha. Seorang perempuan itu adalah pemimpin. Di dalam rumah suaminya. Maksudnya suami kan pemimpin. Baru istri pemimpin untuk di dalam rumah. Jadi, dia pemimpin untuk anaknya, pemimpin untuk cucu-cucunya. Dalam hal itu, masuk di situ kalau dia berniat untuk berkurban, untuk keluarganya, berniat untuk kurban, untuk keluarganya. Tapi, kenapa kalau anak bukan dia yang berkurban? Itu lebih bagus kalau anaknya yang berkurban, anaknya sudah besar, balik, akal, maka lebih bagus itu anak, karena anak masuk ibu masuk bapak. Itu kalau anak yang berkurban, masuk semuanya. Masuk semuanya. Jadi kalau itu bagusnya anak. Kalau sudah bapak tidak bisa. Itu lebih bagus dalam hal masuk dalam hadis. Dalam hal masuk dalam hadis, dia bisa niat untukku dan untuk keluargaku di rumah. Untuk keluargaku di rumah. Seperti itu wallahualam. Sini ada pertanyaan, apakah boleh minta apakah boleh meminta doa kepada teman yang sedang melaksanakan haji atau umroh? Boleh saja. Iya. Boleh saja alhamdulillah hal tersebut. Iya, kita meminta untuk didoakan. Walaupun kalau kita berdoa sendiri itu lebih utama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rob kalian berkata berdoa kepadaku saya akan menjawab doa kalian. Saya akan mengabulkan doa kalian. Ini kita langsung di samping kalau kita sendiri yang berdoa maka kita beribadah kepada Allah. Iya. Kalau kita titipkan kepada orang lain ya orang itu yang beribadah. Ini kalau kita langsung kita beribadah kepada Allah. Ingat doa adalah ibadah besar. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ad Hual ibadah. Doa itu, itulah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam sebagian lafad dikatakan. Tapi ini lafad do'if. Mirip dengan tadi, kalau tadi lafadnya sohi. Tapi ada lafad do'if. Sampai dikatakan, abdu'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Intinya ibadah. Tapi ini lafad do'if. Lebih bagus kita berdalil dengan tadi yang sohi. Abdu'a hual ibadah doa itulah ibadah seakan-akan doa itu mencakup semua jenis ibadah iya, sama dengan kita katakan dalam bahasa Arab anta ar-rajul. kamu laki karena mengumpulkan banyak sifat kelaki-lakian padanya itu bentuk takbir dalam bahasa kemudian berikutnya Apakah boleh berkurban dilakukan oleh salah satu anggota keluarga namun dia berniat untuk semua anggota keluarga? Dari tadi itu yang kita bicarakan. Iya. Mungkin ini ditulis sebelum tadi kita bahas ya. Mungkin dari awal sudah ditulis. Iya, tapi terlanjur dimajukan padahal sudah dibahas. Kan tadi kita menukil beberapa dalil. Ya, kita menukil beberapa dalil wallahualam. Masya Allah, berat. Besar kertasnya. Kita dahulukan dulu kertas-kertas kecil dulu ini. Karena ini yang besar menakutkan. Ustadz, bolehkah berhutang untuk berkurban kalau kita yakin bisa bayar? Nah, kalau kita yakin bisa bayar, boleh berhutang. Ya, tapi kalau kita tidak yakin, tidak boleh, itu takaluf. Kita bebani diri kita pada hal yang kita tidak mampu. Kata Nabi SAW, Ida amartukum, dalam hadis Abu Hurairah. Ida amartukum bi amrin Kalau saya anjurkan kalian dengan suatu anjuran. Lakukan semampu kalian. Lakukan semampu kalian. Ini kata Nabi SAW. Iya. Ini kalau kita mampu. Karena disebutkan di sini. Uang yang ditunggu-tunggu belum cair. Nah ini kan berarti akan ada yang cair. Nah, kalau kita yakin nanti ada yang cair. Iya, akan keluar. Maka silakan. Boleh seorang berutang. Untuk berkurban, ya, boleh seorang berutang untuk berkurban. Saya ada pertanyaan: kapan batas sholat Isya subuh? Jadi, kita akan ceramah ini sampai subuh. <tid> Tidak, jangan sampai ini kode ya. Saya disuruh berhenti. Iya, <tid> kode mungkin ya. Saya tutup ini. Yeah. <laughs> Kak, saya tidak bisa lanjutkan terus terang ini. Baca pertanyaan ini. Jangan sampai kode. Karena orang cerdas itu paham isyarat. Jadi. Saya tutup ya. Subhanakulamandik. Asyadu allahilaila ilaih. Dah. Siapa tahu disuruh berhenti.